75 tahun sering kali di Perancis, dan 17 tahun saya menjadi pemain profesional di Platnas PBSI Cipayung yang juga saya merasa seperti rumah saya sendiri. Ada suka, ada duka, ada tangis, ada tawa. Dan hari ini, hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019, saya menyatakan untuk pensiun. Ini belum menjadi atlet profesional bulu tangkis. Jadi akhir bulu tangkis, dunia inilah yang membesarkan nama saya, dunia inilah yang membuat saya bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara saya, Indonesia. Saya tidak pergi menjauh, melainkan memberikan kesempatan kepada para junior saya. Saya ingin adik-adik saya menjadi pemenang-pemenang baru ke depannya. Dan dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menpora, Pak Imam Nahrawi yang selama ini terus mendukung atlet-atlet Indonesia. Terima kasih, Pak. Dan saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PBSI, Bapak Wiranto, yang terus support kita, begitu juga ketua-ketua pengumum PBSI dari sebelumnya sampai sekarang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pengurus PBSI yang sudah menjadi rumah saya, sudah seperti keluarga saya. Saya mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Pak Anton yang hadir di sini, terima kasih Pak atas waktunya. Pak Budi, terima kasih Pak untuk kesempatan hari ini acara farewell saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia pelaksana yang sudah sedemikian sibuknya hari ini mempersiapkan acara farewell party untuk saya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Victor Hartono yang selalu mendukung bulu tangkis Indonesia. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yudi Rosimin selaku Ketua Umum PB Jarum, di mana klub saya bernaung, selalu mensupport saya di bulu tangkis walaupun di luar bulu tangkis. Terima kasih Pak Yudi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sponsor saya ini yang percaya dengan saya sampai hari ini terus mensupport saya. Dan juga ada pelatih saya yang tadi juga menyambut saya sempat terharu juga. Masuk ada Kak Richard yang selama ini selalu membimbing saya. Beliau sangat jeli melihat kemampuan-kemampuan atlet. Dulu saya di ganda putri, beliau lah yang mempertemukan saya dengan Nova Widianto dan mempercayakan saya untuk bermain di ganda campuran. Ada mantan partner saya juga, coach saya juga, Nova Widianto, terima kasih. Dan juga tidak lupa ada teman baik saya, partner saya, pelatih saya, Civita Marisa, terima kasih Cik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Platnas, teman-teman PB Jarum. Tanpa mereka saya juga tidak bisa seperti sekarang. Mereka menjadi teman sparing saya, teman bercanda saya, dikala sedih, dikala senang. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman saya semua.
Dan yang paling penting adalah hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya, bapak dan mama saya. Kalau waktu menang, mama saya mengantarkan saya tinggal saya umur 12 tahun masuk ke PB, dan sampai hari ini juga mama saya mengantarkan saya di panggung terakhir saya untuk pensiun. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih hari ini, saya masih main di final nanti, saya juga tidak apa-apa, saya mengucapkan terima kasih kepada partner saya, Toto Leaman. Mengakhiri karir profesional saya dan telah menemani saya meraih gelar-gelar penting seperti Olimpiade kemarin. Di akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton. Motivasi untuk adik-adik junior saya, kekalahan itu tidak memalukan, yang memalukan adalah menyerah. Dan saya minta dukungannya untuk hari ini, saya dan Owi di akhir nanti saya masih bertanding dengan Owi melawan Cina, mudah-mudahan penonton semua. Nangis di sini saya juga tidak bisa berlama lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan.